Halo Sobat Trip, kembali bersama kami KG Trip Channel. Beberapa hari ini Indonesia dikejutkan dengan adanya pasien yang positif terkena virus corona. Bahkan informasi yang berkembang bahwa penyebarannya sangat cukup cepat di Indonesia. Kali ini kami akan membahas apa saja gejala infeksi virus corona dari hari ke hari. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar Sobat Trip mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baiklah, ini dia gejala infeksi virus corona dari hari ke hari. Hari pertama sampai hari ketiga, gejalanya mirip dengan masuk angin, sakit tenggorokan, sedikit sakit, tidak demam, dan tidak lelah, serta masih makan dan minum secara normal. Hari keempat, sakit tenggorokan sedikit, mabuk badan, suara mulai serak, suhu tubuh berkisar antara 36,5 derajat Celcius, tergantung daya tahan masing-masing orang. Mulai anoreksia, sakit kepala ringan, dan mulai mendapatkan diare ringan. Hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, tubuh panas ringan, suhu dari 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius, tubuh mulai terasa lelah, merasakan nyeri pada persendian. Tahap ini sulit dikenali sebagai infeksi dingin atau koroner. Hari ke-6, mulai demam ringan sekitar 37 derajat Celcius, batuk dengan lendir atau batuk kering, sakit tenggorokan saat makan, berbicara atau menelan, mulai terasa kelelahan, mulai mual, sesekali sulit bernafas, dan diare, dan pada kondisi ini bisa menyebabkan muntah-muntah. Hari ke-7, demam lebih tinggi dari 37,4 sampai 37,8 derajat Celcius. Batuk lebih banyak, dahak lebih banyak, tubuh terasa nyeri, kepala berbobot seperti batu, frekuensi nafas pendek tetap sama, lebih banyak diare dan lebih banyak muntah-muntah. Hari ke-8, pada kondisi ini demam berada di level 38 atau di atas 38 derajat Celcius. Nafas sangat sulit, setiap kali bernafas dada terasa berat, batuk terus-menerus, banyak bicara, sakit kepala, nyeri sendi, dan sakit punggung. Hari ke-9, gejala tidak ada yang berubah, tetapi bertambah buruk. Demam berantakan, batuk tidak mereda, tetapi lebih buruk dari sebelumnya. Meski sudah berusaha, Anda masih kesulitan bernafas. Pada titik ini, tes darah dan ronsen paru-paru harus diambil untuk diperiksa. Demikian gejala infeksi virus corona dari hari ke hari. Jangan lupa untuk share agar konten ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.